Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya cara mengubah untuk suara kita menjadi teks untuk di aplikasi CapShot, teman-teman ya. Nah, jadi suara kita bisa kita ubah menjadi teks di mana mirip seperti quotes ya ataupun kata-kata. Nah, jadi di sini teman-teman juga bisa menggunakan suara ya, langsung bisa kita terjemahkan menggunakan tulisan teman-teman ya untuk di aplikasi CapShot. Nah, caranya tinggal kita masukkan saja untuk foto yang ingin kita gunakan, nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita masukkan saja ya, nah seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan saja untuk suara dari teman-teman. Nah, caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian menu audio. Kita klik di bagian audio, kemudian kita rekam ya. Nah, jadi teman-teman tinggal direkam saja. Nah, di sini saya akan contohkan untuk perekamannya, teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah membuat suara sendiri dan untuk suara saya akan saya ubah menjadi teks ya. Jadi akan ada tulisan juga yang muncul di dalam gambarnya, teman-teman ya. Nah, di sini sebagai contoh suaranya adalah seperti ini. Di episode kali ini Naruto dan kawan-kawan ingin menghadapi Orochimaru. Nah, kemudian kita bisa mengubahnya menjadi teks. Caranya tinggal kita klik, teman-teman bisa klik saja di bagian teks ya. Oke. Nah, jadi setelah suara kita jadi, kita klik di bagian menu teks seperti ini, kemudian kita klik di bagian keterangan otomatis dan di sini tinggal kita klik saja di bagian mulai seperti ini. Dan otomatis nanti apa yang kita ucapkan untuk di dalam video tersebut maka akan otomatis tertulis di atas dari gambarnya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Di episode kali ini Naruto dan kawan-kawan ingin menghadapi Orochimaru. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di sini akan muncul teks yang sudah kita buat ya. Jadi percakapan yang sudah kita buat itu akan otomatis terindeks ya untuk di aplikasi CapShot ini. Tinggal kita besarkan saja seperti ini. Teman-teman tinggal disesuaikan saja. Nah, seperti ini ya. Di episode kali ini Oke ya. Jadi sudah muncul tulisannya, teman-teman ya. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengubah suara menjadi teks untuk di aplikasi dari CapShot. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.